Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan reviewin ataupun rekomendasiin ke kalian salah satu lip tint yang harganya dimulai dari harga belasan ribu dan memiliki banyak varian warna. Nah, jadi buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang ingin tahu, kalian wajib banget tontonin video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakalan aku update. Oke, teman-teman, baiklah, sesuai dengan judul, kali ini aku bakalan reviewin ke kalian salah satu lip tint yang baru aja aku beli, yaitu lip tint dari Implora. Jadi di sini buat kalian yang mungkin belum tahu dengan Implora, di sini aku bakalan jelasin ke kalian, dan buat kalian mungkin yang udah tahu, kalian pasti tahu gimana dan sebagus apa lip tint Implora ini. Oke, baiklah, kita bahas dulu mulai dari packagingnya. Jadi ketika kita baru beli lip tint Implora ini, dia tuh kurang lebih packagingnya seperti ini, yang pastinya benar-benar unik banget karena bisa kalian lihat sendiri. Kotaknya tuh benar-benar cute banget. Nih, dia tuh bentukannya kayak gini ya, teman-teman. Ini bagian tampak depannya dan ini bagian tampak sampingnya. Dia tuh ada untuk tulisan cara pemakaiannya dan juga diproduksinya oleh siapa. Ini bisa kalian baca sendiri. Lalu kita balik ke bagian belakang. Di bagian belakang ini ada dari variannya. Ya, by the way, Implora ini nggak hanya menyediakan yang varian 05 aja ataupun yang cranberry, karena dia juga menyediakan varian warna lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan warna favorit kalian. By the way, di bagian belakang ini ada untuk nomor dari warnanya sendiri dan ada ingredients-nya, dan juga dia ada untuk nitunya, yaitu 5,5 gram. Di baliknya lagi kayak gini, teman-teman. Jadi mulai dari packagingnya tuh benar-benar cute banget, warna pink-pink cantik gitu dan digabungin dengan warna biru, dan juga ada pegangan kayak gini. Oke, teman-teman, baiklah, kurang lebih seperti ini ya packagingnya ketika kita baru beli. Jadi kita buka dulu. Nih, teman-teman. Dan kita ambil. Sorry kalau agak ribet karena aku tangan satunya lagi megang handphone. Nih. Dan di dalamnya tuh kayak gini. Ini. Dan ini dia lip tintnya. By the way, bener-bener cute banget dan friendly banget, karena apa, dia tuh bisa dibawa kemana-mana dengan kemasan yang bener-bener imut dan cute ini. Dan juga mempercantik kemasannya sendiri dan juga elegan banget nih. Ini. Bener-bener cute banget, teman-teman. Dan yang pastinya bisa dibawa kemana-mana. By the way, teman-teman, ini dia tampak dari lip tint Implora ini sendiri ketika udah aku keluarin dari kemasan ataupun kotaknya. Dia tuh bener-bener kemasan yang cute banget dan imut banget kecil ini, yang pastinya bisa dibawa kemana-mana. By the way, untuk harganya sendiri, Implora ini bisa kalian temuin seharga belasan ribu sampai dengan 20 ribuan, dengan berat seberat 5,5 gram, yang pastinya bener-bener hemat banget di kantong, apalagi dengan warnanya yang memiliki beberapa warna yang bisa kalian pilih sesuai dengan warna favorit kalian. By the way, langsung aja di sini aku cobain lip tint Imploranya. Dia tuh untuk bukanya kayak puter, tinggal puter di gini. Duh, bener-bener cute banget deh. Kayak giniin. Jadi teman-teman, untuk pakai tuh nggak perlu banyak-banyak, karena sedikit aja dia udah memberi warna yang cantik banget. Ini tinggal kalian rapin aja. Ini teman-teman, cantik banget kan? Hanya dengan belasan ribu, kalian udah bisa dapetin lip tint secantik ini dan juga memiliki beberapa warna lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dengan warna keinginan kalian. Oh iya, by the way, teman-teman, buat kalian yang ingin order ini, nanti tempat belinya bakalan aku taruh di deskripsi box. Kalian bisa langsung order di sana. Dan selain itu juga, buat kalian yang mungkin udah pernah cobain lip tint Implora ini, boleh dong share dan komen bagaimana pengalamannya, bagaimana hasilnya. Dan jangan lupa tulis kalian milih varian yang nomor berapa.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu reviewannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah sempetin untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate yang bakalan aku upload. Oke, see you next video, bye-bye.